Pemerintahan Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai Sumatera Utara, mengadakan pelatihan implementasi fermentasi pakan ternak sapi. Dengan cara pelatihan inilah nantinya warga dapat meningkatkan kuantitas sapi mereka tanpa mengkhawatirkan untuk pakan ternak mereka. Pelatihan pembuatan pakan ternak ini dibimbing dari Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, mengingat lahan untuk ternak sapi mereka semakin berkurang. Dalam pelatihan ini peternak sapi dianjurkan membuat fermentasi pakan ternak sendiri. Fermentasi yang dilakukan adalah pembuatan mineral blok yang bahan juga sangat mudah didapat seperti ultra mineral, garam, semen, dan air. Mineral inilah yang nantinya membantu peternak tambahan pakan sapi mereka. Caranya dengan mencampurkan seluruh bahan tersebut diaduk hingga rata, kemudian dimasukkan tempurung atau mangkok, serta ditancapkan kawat ke dalam adonan tersebut. Setelah adonan kering siap, diberikan pada ternak. Menurut Kepala Desa Blok 10, Hardik, pelatihan dilakukan untuk memberi semangat pada peternak warganya untuk kuantitas ternak mereka. Dengan bertambahnya kuantitas ternak mereka, maka penghasilan mereka pun akan bertambah. Implementasi ini dilakukan agar para peternak tidak akan ketergantungan lagi dengan rumput yang selama ini menjadi pakan andalan ternak mereka, yang lokasi rumput juga sudah semakin jauh berkurang. Tujuan pelatihan ini untuk meringankan beban peternak serta menambahkan hasil mereka karena semakin sulitnya rumput yang didapat dari lokasi perkebunan yang berada di sekitar wilayah desa Blok 10 tersebut. Beberapa peternak menggunakan jasa dalam mendapatkan rumput tuk pakan ternak mereka yang tergolong cukup mahal. Satu hari mereka gunakan jasa peternak harus mengeluarkan 100.000 hingga 200.000 rupiah untuk pakan ternak mereka perharinya. Jadi dengan adanya pelatihan fermentasi pakan ternak yang dilakukan di Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai Sumatera Utara ini, Hardik berharap para peternak agar semangat dalam mengembangkan ternak serta menjadikan sapi-sapi mereka yang berkualitas nantinya. Meningkatkan produksi ternaknya, yang mana selama ini petani ternak ini kewalahan dalam mengadakan pakan ternak seperti rumput, karena tempat menggembala daripada petani tadi rumput itu semakin menipis, sehingga kami adakan fermentasi makan ternak ini supaya petani itu lebih semangat, lebih mengerti pengalaman, sehingga mereka nggak segan untuk menambah ternaknya supaya mereka lebih berhasil. Jadi harapan Bapak ke depan setelah diadakan fermentasi pakan ternak ini? Besar harapan kami supaya petani ternak di Desa Blok 10 ini mereka lebih maju, semangat, karena mereka tidak mengandalkan rumput untuk pengembalanya aja. Mereka sudah bisa mengerti bahan-bahan yang bisa untuk makan ternak, sehingga mereka. Dari Serdang Bedagai Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. BNews TV.